السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Majas, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah kita sampai pada penjelasan tentang akhir bagian akhir dari ayat yang pertama, dalil yang pertama yaitu firman Allah taala Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi ulaika lahumul amn wa muhtadun Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan mereka lah orang orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan dan merekalah yang mendapatkan petunjuk Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah Syekh di akhir halaman 24 Pensyarah di sini menyebutkan Lam yalbisu binau'in min anwa'i min anwa'i syirk Mereka tidak mencampuri tauhid mereka Dengan salah satu Macam dari macam-macam kesyirikan mereka lah Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata Syekh, fal amnuhuna Keamanan di sini adalah keamanan yang sempurna di dunia. Wal muradu bihi amnul qalbi wa adamu hazni huznihi ala ghairillahi jalla wa Dan maksudnya di sini adalah keamanan hati dan tidak sedihnya hati terhadap sesuatu selain Allah Jalla wa Ala wal ihtida'ut tam dan petunjuk yang sempurna mendapatkan petunjuk yang sempurna fid dunya wa fil akhirah di dunia dan di akhirat wa kullama wujida naqs fit tauhid bi gishyan al ab ba'd anwa al zulm alladhi huwa syirk imma syirkul asghar aw syirkul khafi wasairu anwa'i dan setiap kali didapatkan kekurangan dalam tauhid seorang hamba dengan bentuk seorang hamba melakukan sebagian macam kezaliman yang dimaksud di sini adalah kezaliman kesyirikan. Bagaimana bentuk melakukan sebagian macam kesyirikan dijelaskan lebih lanjut di sini. Imma syirkul asgor bisa jadi dengan melakukan kesyirikan kecil, awi syirkul khofi atau kesyirikan yang tersembunyi, wasair anwa'i syirk dan selainnya dari macam-macam kesyirikan widalik dan yang semisalnya dan semisal itu maka jika seorang hamba melakukan sebagian macam kesyirikan ini <tuh> minhu minal amni wal ihtida dzalik maka akan hilang dari diri hamba tersebut keamanan dan petunjuk sebesar dari perbuatan kesyirikan yang dia lakukan. Hada min jihati tafsir zulm bi anna syirik. Ini ditinjau dari sisi tafsir kezaliman yang dibawakan pada makna syirik. Beliau Asy-Syaikh Sarih Sesaleh Al-Syekh di sini hakikatnya sedang menjelaskan salah satu dari dua pendapat yang beliau sampaikan dari pendapat ulama bahwa sebagian ulama menafsirkan kezaliman di sini adalah kesyirikan sebagaimana tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagian ulama yang lain yang akan dijelaskan pada paragraf berikutnya itu menafsirkan kezaliman dengan seluruh macam kezaliman, maka masing-masing tafsiran tadi membawa konsekuensi masing-masing pula. Jika tafsiran yang pertama, misalnya yaitu tafsiran zalim dengan tafsir syirik. Tafsiran kezaliman dengan ditafsirkan apa syirik, maka kapan seseorang mendapatkan janji keamanan yang sempurna dan mendapatkan petunjuk yang sempurna di dunia dan di akhirat? Jika kezaliman di sini ditafsirkan dengan kesyirikan, jawabannya adalah. Ketika kesyirikan itu tidak ada pada diri seorang hamba, sama sekali maka akan sempurna keamanan dan petunjuk yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat. Namun, jika... Seseorang hamba melakukan sebagian macam bentuk kesyirikan, maka akan berkurang kesempurnaan keamanan, dan tidak petunjuk yang didapatkan oleh seorang hamba yang melakukan sebagian kesyirikan tadi sebesar kesyirikan yang dia lakukan, kecuali jika dia melakukan. Kesyirikan akbar, maka totalitas tidak mendapatkan keamanan, yang tidak mendapatkan keamanan, dan eh, tidak sama sekali. Jadi, perlu dirinci maksud kesyirikan yang tidak ada pada diri seorang, <tuh> jika. Kesirikan yang tidak ada pada diri seorang adalah syirik akbar Tetapi masih ada kesirikan Bentuk yang lainnya selain syirik akbar Maka Dia mendapatkan Keamanan dan ihtidak yang nakis Yang tidak sempurna Tetapi batasan paling minimal dari rasa aman dan batasan paling minimal dari eh tidak mendapatkan petunjuk karena dia selamat dari syirik akbar dan yang semisal semisalnya kekufuran akbar kemunafikan akbar maka apa maka dia Tetap mendapatkan keamanan dan tidak dalam batasan yang paling minimal, yaitu bentuknya apa, tidak kekal di neraka, walaupun misalnya sempat mampir ke neraka, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga jika dia meninggal, sementara dia selamat dari kesyirikan akbar dan yang semisalnya maka batasan paling minimal rasa aman dan ihtida itu tetap didapatkan dalam bentuk dia tetap pasti akhirnya nanti masuk ke dalam surga aman dari kekekalan di dalam neraka kemudian berikutnya kalau yang dimaksud adalah seseorang bersih dari kesyirikan besar dan juga bersih dari kesyirikan kecil. Namun dia tidak bersih dari jin syirik. Sebagaimana jelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya kesyirikan di sini yang dimaksud bisa bentuknya Syirik akbar juga bisa bentuknya jin syirik. Apa yang dimaksud dengan jin syirik? yang dimaksud dengan jin syirik adalah jenis kesyirikan yang mencakup Syirik, askar, dan mencakup dosa yang di bawah syirik, askar. Oleh karena itu, sesungguhnya dosa-dosa itu, selain syirik, itu dikatakan oleh ulama. Hakikatnya adalah: jinsu syirk jenis kesyirikan karena mendahulukan hawa nafsu daripada kehendak Allah dalam syariatnya maka ada nauk minasyirk ada semacam kesyirikan di dalam perbuatan dosa walaupun jenisnya di luar kesyirikan yang masuk dalam kategori syirik akbar, syirik asgar nah kalau seseorang selamat dari syirik asgar namun dia selamat dari syirik akbar, syirik asgar namun dia tidak selamat dari jinsu syirik yang itu selain syirik asgar jinsu syirik yang selain syirik asgar maka apa? maka <tuh> dia mendapatkan batasan minimal rasa aman dengan selamat dari kekal di dalam neraka batasan minimal dari rasa aman dan batasan minimal dari rasa dari, dari eh, ihtidak batasan minimal dari ihtidak yaitu selamat dari kekal di neraka dan <tuh> dia juga mendapatkan yang lebih dari itu namun masih tetap karena melakukan kemaksiatan Walaupun selain syirik akbar dan syirik asgar Tetap dia men, tidak mendapatkan Keamanan dan ihtidak yang kamil yang sempurna Namun keamanan dan ihtidak yang nakis yang kurang sempurna Hanya saja lebih dari yang pertama tadi Lebih dari batasan paling minimal dari keamanan dan ihtidak Kemudian yang berikutnya jika seorang bersih dari jin syirik selain kesyirikan eh, di bawah kesyirikan asgar. Yang ketiga keadaannya seperti itu berarti dia bersih dari syirik akbar, bersih dari syirik asgar, juga demikian bersih dari kemaksiatan di bawah syirik asgar, maka inilah yang mendapatkan keamanan dan ihtida yang sempurna. Sehingga dengan demikian ketika Syekh pada halaman 25 mengatakan huna fal amnu huna maka keamanan di sini hual amnut tam fid dunya yaitu keamanan yang sempurna di dunia dan juga setelah beberapa kata mengatakan wal at tam fid dunya wal a wa fil akhirah dan Petunjuk yang sempurna Mendapatkan petunjuk yang sempurna Di dunia maupun di akhirat Padahal ini Paragraf ini adalah tafsiran zalim dengan Ditafsirkan apa? Syirik Maka kalau sempurna yang didapatkan Ya maksudnya adalah bersih dari Syirik Akbar, bersih dari Syirik Asghar dan juga bersih dari Jinsu Syirik Sejenis atau semacam kesyirikan Di bawah Syirik Asghar yaitu segala macam kemaksiatan Selain Syirik Akbar dan Syirik Asghar Atau di bawah Syirik Asghar Seperti itu maksudnya Kemudian kita lanjutkan tafsiran yang kedua Fa'idha fasar tazulma Lalu jika Anda menafsirkan kezaliman Bi'annahu jamia anwa idzulm bahwasanya maksudnya adalah seluruh macam-macam kedzaliman kama dzakara dzalika Syekhul Islam Nudaimiyah sebagaimana tafsiran ini disebutkan oleh Syekhul Islam Nudaimiyah fa innahu yakunu ala hadha tafsir maka menurut tafsiran ini muqab muqabalah al amn wal ihtida wa bainal husul dzulm maka cara menentukan tingkatan atau kadar keamanan dan tidak yang didapatkan oleh seorang adalah yaitu dengan mengkaitkan keamanan dan tidak dengan kezaliman yang ada yang diperbuat. Fakul lama inta maka setiap kali seseorang bersih darinya kezaliman Wujidal aman wal ihtidak maka akan dapatkan keamanan dan petunjuk oleh orang tersebut. Wa kullama kamulat tauhid wa dan setiap kali sempurna tauhid seorang dan bersih dari kemaksiatan azmal amn wal maka semakin besar rasa, aman dan petunjuk yang didapatkan. Wa idza zada dan jika bertambah kezaliman qallal amn maka semakin sedikit keamanan dan petunjuk biasa bidzalik sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukan maka pada tafsiran kedua ini maksudnya adalah ketika kezaliman pada ayat ini tafsirkan eh ketika kezaliman pada ayat ini ya ditafsirkan dengan seluruh macam kezaliman yang ada tiga kezaliman terkait dengan hmm, hak Allah kezaliman terkait dengan hak diri sendiri diri hamba sendiri kezaliman terkait dengan orang lain terkait dengan makhluk yang lain terkait dengan diri sendiri terkait dengan makhluk yang lain dan terkait dengan Allah tiga macam kezaliman tersebut jika dibawakan untuk menafsirkan kezaliman pada ayat ini maka seberapa besar keamanan dan petunjuk yang didapatkan oleh seorang maka sebesar seseorang seberapa besar seorang menjauhi tiga macam kedaliman tadi semakin jauh kedaliman tersebut tiga macam kedaliman itu dijauhi maka semakin besar rasa aman dan ihtidak yang didapatkan semakin bersih dari kemaksiatan jadi ringkas kata seperti itu karena syirik besar juga kemaksiatan syirik kecil juga kemaksiatan. Dosa di bawah seri kecil juga Kemaksiatan Semakin eh, Sedikit kemaksiatan yang dilakukan, yang dilakukan oleh seorang Maka semakin besar keamanan Dan ihtidak yang didapatkan oleh orang tersebut Semakin besar kemaksiatan Yang dilakukan oleh seseorang Maka semakin sedikit keamanan Dan ihtidak, semakin kecil maksudnya Keamanan dan ihtidak yang didapatkan oleh orang tersebut Sampai Ketika orang tersebut Melakukan kemaksiatan yang kategori menghancurkan dasar keimanannya, membatalkan keislamannya, syirik besar dan yang sekelasnya kekufuran akbar, kenifakan akbar. Nah ini maka akan sama sekali tidak mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan tidak. Dengan demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Sesungguhnya, ketika ditafsirkan dengan syirik, ketika kezaliman pada ayat ini ditafsirkan dengan syirik dengan makna yang luas tadi sampai mencakup jinsu syirik juga, di bawah, yaitu di bawah dosa di bawah syirik askor, karena kalau katakan jinsu syirik masuk syirik askor dan dosa yang di bawah syirik askor, maksudnya jinsu syirik yang di bawah syirik askor. Kalau dibawakan tafsir zalim itu pada kesyirikan dalam arti yang luas mencakup semua macam kesyirikan tadi maka hasil akhirnya sungguhnya sama dengan yang membawakan kezaliman dengan tafsir seluruh macam zalim. Zalim terkait dengan Allah, zalim terkait dengan terkait dengan Allah, zalim terkait dengan diri sendiri, zalim terkait dengan orang lain atau makhluk yang lain sama hasil akhirnya karena ada jenis kesyirikan pada tafsiran yang pertama tadi ada jenis kesyirikan yang apa yang di bawah dosa syirik askar namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala alam sawab bahwa maksud kezaliman ditafsirkan dengan syirik itu adalah tidak mencakup jin syirik di bawah dosa syirik askor dengan dalil sebagaimana yang ada dalam Sahihain bahwa Rasulullah Shallallahu Wasallam ketika mendapatkan sahabat para sahabatnya memahami bahwasanya zalim di sini mencakup umum seluruh bentuk kezaliman dan itu nampak pada ucapan mereka ayyunalam yalbis siapa di antara kami yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman siapa yang enggak pernah dosa di antara kami begitu artinya para sahabat yang bertanya ini fahamnya zalim di sini adalah umum mencakup seluruh bentuk kezaliman Nah, ketika mendapatkan para sahabatnya radhiyallahu anhum seperti itu pemahamannya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan laisa tadhhabuna Bukanlah pada ayat ini Kezaliman yang dimaksud adalah seperti yang kalian anggap. Adzulmu asyirk. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Kalaulah seandainya kesirikan yang dimaksud sini mencakup semua bentuk dosa, maka apa faidahnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan leisaladi tadabuna ilai dalam halaman 23 itu. Bukan itu, bukan, bukan kezaliman yang kalian maksud itu. Maka dengan demikian Tafsiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan uh, tafsiran syirik ini, yaitu mentafsirkan kedaliman pada ayat ini dengan syirik ini, otomatis tidak mencakup seluruh macam kemaksiatan yang hmm, di bawah syirik akbar dan syirik asgar. Tapi benar-benar kemaksiatan di sini kemaksiatan jenis syirik. Hmm. Khusus kemaksiatan juri syirik, yaitu kemaksiatan yang terkait dengan hak Allah, pelanggaran terhadap hak Allah. Maksudnya, kezaliman yang terkait dengan hak Allah itulah yang dimaksud. Namun, bukan berarti kalau itu yang dimaksud, kemudian kita menyimpulkan kalau begitu, kalau seseorang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan walaupun melakukan dosa-dosa lain selain syirik di bawah kesyirikan pastilah mendapatkan apa keamanan yang sempurna dan ih eh, tidak yang sempurna pasti dalam setiap keadaannya tidak demikian tidak demikian karena ada dalil yang lain terdapat dalil-dalil yang lain yang dari dari lain-lain itu disimpulkan bahwasanya dosa-dosa di bawah kesyirikan itu berpengaruh juga dalam yaitu kadar keamanan dan tidak yang didapatkan oleh seseorang. Dengan demikian kesimpulannya kita tetap tidak berani merubah tafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawakan kezaliman ini tidak dalam bentuk umum, tapi umum maksudnya adalah khusus, yaitu syirik kezaliman terkait dengan Allah. Namun, kita tidak menutup mata dalil-dalil yang lain, dalil yang lain yang menunjukkan ancaman siksa bagi orang yang melakukan dosa yang lain, walaupun di bawah kesyirikan dosa tersebut. Jadi, hasil akhirnya tetap sama dengan tafsiran tadi. Tafsiran yang lainnya tadi tetap sama. Cuman kita mengatakan khusus untuk ayat ini maksudnya adalah syirik sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Adapun masalah yang lain kita ambil dari dalil yang lain. Seperti itu. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang kedua dari dalil pada bab yang pertama ini saya bacakan terlebih dahulu dalilnya An Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Saya ulangi An Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه عن عبادة بن صامت من صحابة عبادة بن صامت رضي الله عنه قال berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man syahida Barang siapa yang bersaksi Allah ilaha illallah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah wahdah semata la syarikalah tidak ada sekutu baginya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya Wana Isa Abdullah wa Rasuluh Dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya pula Wa kalimatuhu Dan firman Allah Kun saat penciptaan Nabi Isa alaihissalam Alqaha ila Maryam Ditujukan kepada Maryam Waruhum Dan ruh adalah dari Allah maksudnya ciptaan Allah Allah lah yang menciptakan Allah lah yang mengadakan wal wal dan surga adalah benar dan neraka juga demikian ada Allahul jannah ta amal nisaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalannya Baik. Hadis ini akhrajah dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Al Imam Muslim. Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim. <tuh> Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu adalah nama lengkapnya Ubadah bin Samit Ibn Qais Al Ansari. Beliau uh, meninggal tahun 34 Hijriah dan umurnya 72 tahun. Menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man syahida barang siapa yang bersaksi yaitu maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan mengetahui makna keduanya dan mengamalkan konsekuensinya secara zahir dan batin. Itu makna syahida pada konteks ini. Bahwa barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Di sini ada nafi dan isbat, yaitu peniadaan sesembahan selain Allah dan penetapan satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah, peniadaan sesembahan-sembahan yang selain Allah dan penetapan bahwasanya satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah, kemudian diulangi dengan penegasan wahdahu untuk penegasan isbat penetapan dan la syarikalah untuk penegasan yaitu nafi wa anna Muhammadan 'abduhu wa dan meyakini selain meyakini kalimat tauhid dan mengamalkan tuntutannya memahami maknanya juga meyakini tentang e, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya yaitu meyakini e, kerasulan dan e, kehambaan dua utusan Allah yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Isa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah meyakini wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa juga meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan dengan kalimatullah kun maka jadilah Nabi Isa alaihissalam yaitu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhun minhu maksudnya adalah bahwasanya Nabi Isa alaihi adalah salah satu dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Jadi min di sini tidak boleh kita yakini dengan min tabiiyah. Insyaallah akan kita lanjutkan, kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang lebih lanjut. Jangan diyakini dengan min yang menunjukkan sebagian yang nantinya akan terjatuh pada keyakinan Nasara Kemudian waljannah. Akan tapi er, min di sini minhu min di sini difahami bahwasanya maksudnya adalah waruh minhu yaitu Ruh Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Kemudian wal dan selain juga mengimani apa yang diimani yang disebutkan sebelumnya tadi perkara keimanan yang disebutkan sebelumnya tadi juga mengimani bahwasanya neraka itu dan surga itu hak maka kalau seorang meyakini keyakinan yang seperti ini mentaitkan Allah, mengamalkan konsekuensinya, maka adkhalahullahul jannata. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala makana minal amal sesuai dengan amalannya. Ada dua maksud dari kalimat sesuai dengan amalannya ini yaitu Allah yang pertama adalah Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga walaupun dia apa yaitu tafrid, taledor melakukan dosa-dosa, punya dosa-dosa. Tentunya dosa-dosa yang masih menyebabkan sah tauhidnya, sah dia dikatakan seorang yang meninggal dalam keadaan muslim wahid. Seorang muslim yang mentauhidkan Allah Kemudian, yang kedua, maksudnya sesuai dengan amalannya di sini adalah, yaitu sesuai Allah akan masukkannya ke dalam surga dan tingkatan surganya sesuai dengan amalannya. Maka dari itu, kalau menurut... Uh, makna yang kedua ini cara menerjemahkan alamakan dari ala minal amal kalau hendak dibedakan dengan makna yang pertama tadi maka sesuai dengan amalannya namun kalau dibawakan pada makna yang kedua itu agar lebih jelas bisa diartikan dengan bagaimanapun amalnya asal tidak sampai apa menghancurkan tauhidnya keimanan batasan paling minimal dari keimanan yang harus dimiliki oleh seorang hamba Insyaallah lebih lanjut atau uh, lebih rinci kita ulangi kembali pada pertemuan yang akan datang penjelasannya. Wallahu taala alam sawab wa sallallahu salam barakallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Cemirohman As-Salafi.